jajan. Jajan apa? Ya aduh, ini macet begini lagi. Pengen jajan ya, aja. Yang pinggir sini aja. Banyak lagi ngidam. Ngidam lagi. Banget. Iya, biar cepet langsung berapa anak gitu. Emang mau punya berapa anak sih, Bu? Sama kayak Ibu. Tiga. Iya, benar. Amin. Amin. Aduh, pelan-pelan dong. Depan lagi. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, ini nih, Ali. Iya benar, di sini. Aduh, ada ayam goreng penyet lagi. Pas banget ya. Iya, soto Betawi. Aduh. Tuh, mana? 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 Itu. Di kiri. Galakan asisten sih. Oh itu? Ya udah ini parkir di mana? Mobil bisa diliput nggak? Ini kita udah sampai nih, terus mau bagaimana lagi nih Bu Bos? Ayo turun, yuk turun yuk. Ayo. Ayo turun. Biasanya kalau asisten itu nunggu di mobil, mau ikutan turun. Agak enak kan? Iya. Nunggu aja di mobil, kita aja yang turun. Tapi kan aku mau ikut makan. Oh, boleh, tapi bayarin ya. Untung dapat. Untung asistennya kaya raya. Makinnya ganteng. Tapi ini matiinnya gimana? Ayo, mohon maaf kok makan duluan. Di mana-mana kan bos duluan yang makan. Dari tadi dari pagi. Oh iya. Mau duduk sini. Ini tiup-tiup dulu dong. Kapan lagi kerjain host ya? Boleh juga nih kerjain host. Duh. Pak! Rujak, Pak! Jangan pakai buah ya. Namanya rujak buah? Pakai es. Oh, rujak es. Oh, es batunya aja gitu. Oh, oke, okay, boleh. Rujak, Pak! Buruan, Pak! Tapi sambil kita nungguin rujak, yang aku tahu ya, katanya seserahan kamu tuh waktu lamaran itu mehong banget ya. Wow. Itu ada di berita. Di berita apa di papan? mahal banget ya? Enggak sih sebenarnya, itu yang dipakai sehari-hari aja. Enggak apa sih? Apa sih yang dikasih sama Roger seserahannya? Apa ya waktu itu tas, dompet, sepatu, mukena, Al-Qur'an, terus handuk, terus ya perlengkapan mandi gitu. Sampai ke handuk-handuk? Iya. Nah, kita juga punya seserahan nih. Jadi ini seserahannya buat kalian. Wow. Nih, ini juga, ini seserahannya mahal juga nih. Ini tolong diterima dulu, Cut Mariska. Tuh. Wow, ada tas. Ya kan? Main mahal kan? Es. Suka enggak tas ini? Ya suka banget. Oh, suka banget. Bisa loh, tuh ada gambar love-nya lagi. Ini love-nya maksudnya apa ini? Ini namanya cinta. Ini oh, hatinya cinta. Belum retak. Oh, belum retak. Belum. Tapi udah ngelupas. Udah ngelupas, udah hampir hancur. Hampir hancur. Ini? Dompet. Dompet. Ini tajam-tajam artinya apa? Ini yang terkenal itu mereknya. Oh iya, tahu-tahu yang ada sepatunya kan? Juga iya, kan. Iya benar. Namanya mereknya Lu siapa sih? Ada lagi. Oke, ini tas juga. Ini tas juga tuh. Okay. Kayak gini enggak sih tas-tas yang dikasih sama yang paling aneh. Nah, ini yang paling mehong. Tuh. Kenapa harus ada kamera di seserahan kalian berdua? Karena itu yang aku pengen sih. Jadi seserahan itu tuh yang aku pengen apa aja, yang lagi incaran aku apa aja, itu yang aku minta. Oh gitu. Jadi seserahannya bentuk permintaan dari aku. Kenapa kameranya harus Polaroid? Karena biar setiap kita pergi kemana, entah nantinya honeymoon apa segala macam, ada
ada apa namanya, ada kenangan-kenangan lah, ada kenangan-kenangan. Oh iya betul. Nah yang aku tahu ya, katanya Cut Meriska ini demen banget motoin Roger, apalagi kalau lagi berpergian. Iya benar. Kenapa? Karena kalau Roger yang motoin hasilnya kurang bagus. Jelek. Ya, karena kamu suka moto, coba kamu fotoin aku sama Roger berdua. Kok gitu? Kan kamu katanya suka moto. Iya, tapi nggak ada. Kamu aja ya sendiri ya, kamu di, kamu dulu. Cuma sekali doang, please banget ya. Please. Ya udahlah sekali ya. Enggak gandeng. Satu. Dua. Oh, berdiri. Berdiri. Satu. Aduh, rusak kameranya. Bisa tiup dulu, tiup. Satu. Oh, jangan grogi gitu dong. Takut enggak pulang dia. Banget loh. Satu, beneran. Dua, oh, udah rusak, udah rusak. Daripada rumah tangga juga ikutan pisang. Gantian. Enggak dong, gantian. Coba satu, dua. Oh, udah. Enggak usah foto-foto. Keluar hasilnya. Enggak bisa, udah rusak, enggak bisa. Oke. Mana sih Pak? Rujak Pak! Lama banget sih Pak! Habis rujaknya mintanya pakai esnya doang. Mana rujaknya? Ya Tuhan, belum dibikinin. Udahlah, lama banget mungkin sih Bapak. Tukang rujak ini mendingan kita games lagi aja. Oke, aku akan kasih pertanyaan untuk kalian berdua. Kalian jawab dengan cepat ya. Dari kalian berdua setelah menikah, siapa yang duluan bangun? Jangan nyontek dong, nggak boleh nyontek. Oke, yang kedua, siapa yang suka cemburuan? Oke. Ya. Oke, selanjutnya siapa yang lebih sering ngomongin kata sayang atau I love you? Panggilan sayang dari zaman PDKT, pacaran sampai udah nikah itu apa? Siapa yang suka mengalah? Ini kayaknya semua orang nggak tahu yang terakhir. Oke, coba kasih lihat jawaban kalian ke depan kamera. Oke, dari kalian berdua setelah menikah siapa yang duluan bangun? Cika. Cika, benar. Siapa yang suka cemburuan? Cika. Oke. Maaf. Siapa yang lebih sering ngomongin kata sayang atau I love you? Dua-duanya. Oke. Panggilan sayang dari zaman PDKT, pacaran sampai udah nikah? Bebe dan Pupu. Iya, sama. Siapa yang lebih suka ngalah? Roger. Oede. Berarti ini memang pasangan yang cocok ya. Emang udah tidak bisa diragukan lagi Bebe di rumah. Kalian jangan iri. Hey. Nah, karena kita tahu ya, berdua pasangan ini adalah artis sinetron yang sudah tidak bisa diragukan lagi aktingnya. Wow. Aku akan menantang ya pasangan suami istri ini untuk memainkan Tintin di mana di rumah tangganya mereka ini ada seorang pelakor. Huh? Ya, ready bangun. Anita. Amin, coy. Ya, amin, jangan sampai ya kan, coy. Oke, jadi ceritanya aku adalah pelakor. Iya dibungkus. Ganeng-ganeng suami siapa? Kamu siapa? Saya istrinya. Enggak mungkin, orang Roger bilang belum nikah. What? Kamu bilang apa? Aku enggak bilang apa-apa. Aku siapa kamu? Istri. Ini? Aduh, ini. Berarti selama ini kamu bohongin aku. Huh? Oh no. Enggak. Kok kamu tega? Aduh kok maju-maju, geser. Bagaimana Bu? Kok kamu begitu? Kamu tuh kejam banget sih. Iya, saya nggak ada maksud apa-apa. Kita kan cuma jalan-jalan aja. Udah, waktu malam itu aku inget banget. Kamu beliin aku martabak kan? Kapan ya? Terus kamu bilang I love you. What?
Gak mungkin. Kamu jahat. Karena saya hanya mencintai istri saya. Ya udahlah, kalau begitu emang mereka tuh udah dua sejoli pasangan yang tidak bisa dipisahkan kecuali dengan maut ya, amin. Amin. Oke, ini udah ada rujaknya nih, Pak. Duduk aja dari tadi, buset. Gimana sih ini yang jualan? Pak. Kasih, Pak. Beb, di sini tuh panas banget, muka aku tuh plastik semua, kamu tahu kan? Jadi, aku mau ngadem dulu ya, kita mau ngajak Bu Bos ini dan Pak Bos ini vacation kemana? Pasti kepo banget kan, makanya ikutin terus nih kita kepo. Kepo banget.